Ya. Ya, ya, terima kasih. Saya kata dia para tuan tanah yang telah murah hati memberikan kita kemudahan untuk menggunakan kawasan ini malam ini untuk acara majlis malam ini. Dan kita bersama dengan Ustaz Azhar dan juga bersama Ali dan juga bersama dengan MP. Kalau Ustaz Azhar tak boleh jawab, Ali dengan MP akan jawab, InsyaAllah. Jadi jangan bimbang. Jadi sebelum kita ke sesi soal jawab, saya rasa ada baik kita dengar dulu, ambil keberkatan sikit daripada Ustaz, berpesan-pesan sikit sebelum kedatangan Ramadan, sempena dengan kanibu malam ni, kanibu sebelum Ramadan. Jadi dipersilakan Al-Fatihah Ustaz Azhar Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara Bob, saudara Ali, saudara MP, kesemua yang hadir pada malam ini, kita semua sebenarnya menjadi tetamu Allah. Walaupun dalam keadaan perjuangan umat Islam di seluruh dunia mendapat tentangan yang kuat daripada umat Islam juga, kita masih lagi mampu untuk meneruskan perjuangan kita sama ada di medan perang ataupun di tengah padang. Malah ni kita perang di tengah padang, nak menyatakan kepada dunia bahawasanya Islam bukanlah agama yang kolok sebagaimana yang telah diwar-warkan, yang telah difitnahkan oleh golongan-golongan musuh Islam. Dia kata kalau Islam retoh ni siang kau orang-orang muda, tak ada sokang, tak ada bola, tak ada pepong, tak ada boleh naik motor. Ha. Neh? Warna pula. Ha? Terus, terus. Ada? Dengar tak? Dengar belakang tu? Dengar? Belakang, dengar belakang, belakang. Ha, dengar tak tu? Tak dengar, sudah. Jadi kita yakin umat Islam tak percaya bahawa saya bukanlah begitu agama Islam. Dalilnya apa yang telah dinyatakan oleh ulama-ulama, Islam ni bukan agama nak sekat kehidupan manusia. Islamlah agama yang paling sesuai dengan orang tua, dengan orang muda, dengan budak-budak, dengan orang puan, orang lelaki, sesuai. Yang paling sesuai dengan orang kaya, dengan orang miskin, Islam paling sesuai. Dia buat cerita, dia kata kalau mung sokong Islam kat kira lu menang Tok Guru tak boleh main bola. Jadi tak bodoh ni, percaya. Nah, tak ada benda tu karut berlaku. Nah, Islam bukan lagu tu. Islam agama yang paling indah. Nah, sehingga orang alim dia bersama dengan orang jahil. Sehingga budak-budak nah bermain dengan Rasulullah. Itu indahnya Islam. Nabi jalan jumpa dengan kanak-kanak, main dengan budak-budak, ra'i ke budak-budak. Nah, nak menunjukkan Islam dia ra'i Nabi segenap umur, segenap lapisan masyarakat, standard raja, standard menteri, standard rakyat, semua sesuai dengan Islam. Sokang bukan larang main sokang, larang telanjang berlari. Yang haramnya bukan berlari tu. Yang haramnya buat seluar, tinggal luar kecil berlari. Hak tu haram. Muzik siapa tak memang, tak semayang, siapa tak kenal surah sejik, main getah tak mahu atas wakah, orang bang daripada asal, siapa ke garik tak memayang, itu barulah jadi najis. Jadi Alhamdulillah, yang paling menonjol sekali orang-orang muda. Di mana pun kita tengok dia ni, orang-orang muda. Pagi tadi di Jetih, di belakang Masjid Hadari. Masjid Hadari ni kita tanya berapa orang yang hadir. Dia kata dalam 20 orang saja. Tapi kita buat atas padang yang lecoh gitu pun, lepas mencecah 10,000 orang pagi tadi. Nah, orang-orang muda. Bukan tak ada orang tua, tapi orang muda dia digagah sikit, dia sampai depan petah. Orang tua tak rok, nak teruk pas belakang dia. Yang sebenarnya orang tua pun ramai. Dia jenis apa benda ni, low profile, duduk belakang. Jadi kemenangan orang muda kita tengok sekarang ialah bersama dengan Islam. Nampak? Jadi teruskan kita bersama dengan ulama,
Jangan duk percaya pembohongan-pembohongan orang yang mengatakan kalau kita sokong ulama, maka susahlah orang muda, tak boleh main, tak boleh apa. Kerana bola tidak haram. Yang haramnya tak semayang main bola. Garik itu tendang lagi. Dah warna ni gelap dah, eh, tendang lagi. Bahan tianggu patah king baru buti main bola. Oh situ baru tak kena. Eh? Ha, main badminton tidak haram. Tak ada, ada ulama kata main badminton haram. Ni yang booking dari awal angkuh 7, 8, angkuh 9. Garik ngisa, balik awal tu. Nah, ha, situ baru jadi haram. Jadi kita yakin, apa saja yang ulama buat, mereka lebih tahu daripada kita. Sebab itulah Rasulullah dibenarkan maknanya manusia itu berhibur, tetapi diisi pula dengan ketakwaan yang menjadi bekal perjalanan kepada akhirat. Eh? Orang-orang muda kita harap terus bersama di atas backbone Islam. Apa jua pun kita mesti bersama Islam, bersama dengan ulama, kerana ulama bawa bukan tanah, ulama bukan janji piti, ulama dia tak janji dengan elaun, ulama tak bagi waisang, tapi dia menjanjikan apa yang dijanjikan oleh para nabi dan para rasul, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hatta kalau kata di dunia kita tidak bahagia lagi, tapi wajib dah kita akan bahagia dan menang di akhirat. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang patuh pada perintah Allah, perintah Rasul, yakni Quran hadis, maksudnya ikut panduan-panduan ulama, maka mereka sebenarnya telah mendapat kemenangan yang sangat besar. InsyaAllah, orang-orang muda, walaupun nampak rok, walaupun nampak ganah, walaupun muka nampak macam ger bekeng, walaupun nampak Allah macam ada teka seseorang muka, tapi janganlah kita beralih daripada perjuangan Islam. Boleh? Slow dah kau chat down juga. Mana orang muda boleh tak? Buat sangat pula aduh. Jadi kita insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Islam, eh, lagu mana keadaan sekalipun, Islam menang kita bersama dengan Islam, Islam turun kita pun bersama dengan Islam. Islam mundur kita dengan Islam, Islam maju pun kita dengan Islam. Kerana Nabi pernah berkata, ala innarhal islami yaduru wadur ma'al Islam. Ketahuilah Islam itu ada naik, ada turun, maka sentiasalah kamu bersama-sama dengan Islam. Silakan Pak Lokman. Okey, terima kasih. So, saya terpaku. Tengok Ustaz dari tepi ni, Ustaz. Baru saya perasan mancung semua hidup Ustaz. So, selalu tengok berdepan tak nampak Ustaz ni. Keturunan. Ustaz, ada keturunan Hindustan juga bagaimana Ustaz? Ya? Yeah? Ada keturunan Hindustan juga bagaimana? Ada. Tak? Arak je. Oh, Allah. Oh, baik. Okey. Baik kita.